Top 5 sepekan isu ai ting, ting nikah siri Baim Wong vs Kakek Suhut. Ivan Gunawan angkat suara soal isu telah menikah siri dengan Ayu ting, ting presenter sekaligus desainer busana itu memastikan kabar itu tak benar. Igun demikian, sapa nakrab Ivan bahkan Berguyon kalau mereka sudah menikah siri, Ayu Ting Ting pasti lagi hamil sekarang. Isu Ayu Ting Ting nikah siri dengan Ivan Gunawan jadi salah satu berita entertainment paling banyak dibaca sepanjang pekan ini. Kami juga merangkum empat berita lainnya yang masuk top 5 sepekan. Apa saja berita tersebut simak berikut ini. Yang pertama isu nikah siri dengan Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan akui ditembak duluan. Artis sekaligus presenter Ivan Gunawan jawab kabar soal sudah menikahi siri dengan Ayu Ting Ting. Hal itu diungkap olehnya di akun YouTube Mob Channel belum lama ini. Kalau aku sudah nikah siri, pasti sudah hamil duluan dong. Nikah siri kan biasanya sudah nggak kuat, selora Ivan Gunawan. Kedua, sebut Baimuang pembong kakek suhur bersumpah ungkap kejadiannya. Setelah Baimuang memberikan klarifikasi terkait videonya yang viral, kini giliran kakek suhut pria tua yang ditegur suami Paula tersebut juga angkat bicara. Pertama, kakek Suho menegaskan kualifikasi Baim Wong adalah mengada-ngada. Ada beberapa cerita yang diungkap aktor 40 tahun itu tak sesuai realita menurut si kakek. Tiga, tetangga sebut pengakuan kakek Suho tak sesuai kenyataan. Gara-gara dimarahi artis Bai Wong, kakek suhut banjir simpati. Bak ketiban durian runtuh, si kakek juga mendapat banyak bantuan dari orang-orang, termasuk figur publik seperti Nikita Mirzani misalnya. Tapi suara sumbang justru datang dari tetangga kakek suhut. Mereka menyebut apa yang diungkap lelaki parubaya itu berbeda dari kenyataan. 4. Nikita Willy hamil anak pertama, reaksi Indra Priyawan disorot. Nikita Willy mengumumkan kehamilan anak pertamanya, kabar tersebut langsung banjir ucapan selamat dari netizen. Lewat Youtubenya, Nikita membagikan momen memberitahu keluarganya, ia pertama kali memberitahu kehamilannya kepada sang suami Indra Priyawan. Dan yang kelima, suami Olivia Natania ngaku tak tahu rekeningnya dipakai anak Nia Daniati untuk menipu. Suami Olivia Natania, Rafli Entilar, baru saja selesai menjalani pemeriksaan terkait dugaan penggelapan, penipuan serta pemalsuan surat CPNS selama 7 jam. menantunya Daniati dan Niati itu dicecar 33 pertanyaan. Kalau interview itu tadi ada 33 pertanyaan, tapi dijawab semua sama klien kami, kata Yusuf Titali, tim kuasa hukum Rafli Entilar di Polda Metro Jaya.